Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah kali ini gua tuh lagi ada di daerah Cibubur guys, dan lebih tepatnya Cikeasi. Nah sengaja gua tuh datang ke sini karena gua tuh lagi pengen makan seblak, dan menurut informasi TikTok dan teman-teman katanya ada satu tempat yang menyediakan seblak yang enak banget, mana kita bisa sepuasnya banget tuh guys dengan harga terjangkau. Ini namanya tuh Warpis. Kita langsung eksekusi aja guys. Guys, namanya Warpis Seblak Prasmanan. Nah, ini tuh ya guys, tempatnya ada di pinggir jalan, jadi gampang banget. Di sini juga ada bubur tuh. Nah, menyediakan tuh minumannya, beragam minumannya. Terus, jadi kita itu disarankan untuk langsung pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ya, kita tinggal ngambil. Misalkan kita mau sayurannya, terus mau telur, tinggal masukin aja ke sini guys. Terus ini ada kerupuk apa basreng, terus ada pilihannya banyak banget lah tuh. Jadi kita tuh happy banget nih guys, mau pilih apapun sesuai dengan keinginan kita, boleh bebas, beragam kerupuknya. Bahkan di sini ada otak-otak, terus ada juga bakso sapi, terus ada bakso keju, terus ada sosis, lalu ada apa lagi nih guys, ciloknya, tulang-tulangannya, terus ada ceker. Nih, banyak banget pilihan-pilihannya. Dan ini sekarang gue mau masukin dulu aja ya guys. Ini gue tuh mau nih, terus gue pengen tambahin ini juga guys. Tuh, ini tuh 2.000, tambahin ini 4.000, terus kita mau tambahin apa lagi, ceker 3.000 ya. Wait, terus udah gitu kita mau tambahin apa lagi, bakso aci atau cilok nih guys, tambahin lagi apa lagi ya guys. Oh ini gue mau pakai kerupuk yang lagi viral nih, kerupuk viral thing ini nih ya kan. Gue masukin, menurut gue ini worth it banget, sesuai dengan keinginan kita, kita mau berapa banyak kita masukin aja, langsung dibikinnya tuh sama chefnya. Oke, kita lihat tuh guys cara masaknya gimana. Wah, jadi ini level 3, berarti ini harus tahu dong yang mana. Iya. Yang apa yang dibikin? Oke, okay, kalau ini yang punya aku yang mana nih? Ini yang punya kakak nih. Oke, okay, yang ini nih. Yang original level 2. Oke, okay, original level 2 nih guys. Tuh. Pakai sayurannya. Terus yang ini? Ini warisan. Warisan. Level 3. Oh, jadi ada berapa menu? Sebenarnya sih ada 3 varian kuah, Kak. Terus? Yang warisan, asam manis sama yang original. Wes. Kalau original tuh lebih ke gurih, yeah. Kalau yang asam manis tuh lebih seger, okay. Pedes gitu. Kalau yang warisan agak gurih manis gitu, Kak. Gurih manis, wow. Ini menarik juga nih kayaknya ya. Tapi gurihnya nggak kuat nih. Paling tinggi level berapa? Paling tinggi 3, Kak. Level 3? Saya request lagi kalau mau tambah pedas lagi. Wow. Nih guys, ini kira-kira jadi kalau mau bikin satu seblaknya berapa lama? 5 menit juga boleh. 5 menit? Wah. Oke, mantap nih guys. Tuh di sana ini baru buka, udah ada yang ngebuit tuh guys. Ini tempatnya juga enak banget ya. Mau siang, sore, malam juga enak banget di sini guys. Nih guys, akhirnya jadi juga. Nah, gua pesennya dikit. Tuh lihat tuh. Menarik ya guys. Dikasih ini lagi jeruknya. Best. Guys, sekarang gue mau cobain. Lihat nih ya. Kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best banget. Asli nih guys ya. Kuahnya itu ya, rasa kencurnya tuh tebel banget. Pesan level 2. Jadi lumayan agak pedes, tapi seger. Dan yang paling gue suka ya, kalau seblak terus udah gitu atau bakso ya, dikasih yang namanya jeruk purut kayak gini nih, jadinya tuh lebih berasa banget nikmatnya gitu guys.
pilusnya, ini ada bakso acinya, terus ini tadi kerupuknya, ini cekernya. Masya Allah. Ini kerupuk yang lagi viral buat sebelah. Wow. Udah. Cobain bakso sapinya. Selamat makan guys. Padahal gue lihat ya, harga bakso sapinya itu cuma 2.000 doang. Seblak yang enak di Jakarta. Biasanya kan gue temuin kalau seblak yang enak tuh di Garut, di kampung gue. Terus sekarang di Jakarta juga ada guys, tempatnya di Cibubur. Best banget nih guys, ini bakso acinya. Enak juga. Sayang sih tadi pesennya dikit, kan enak banget. Sesuai dengan kata orang, di sini tuh favorit. Dan saran gue kalau kesini kalian harus cobain semua varian-variannya, kerupuk-kerupuknya, kemudian juga dari isian-isiannya yang lain. Nah, enak-enak banget dan fresh ya. Wow. Terus masakannya juga matangnya sempurna. Gak overcook tapi juga gak kurang matang. Worth it lah guys nih. Best. Jadi kalau kalian mau kesini juga boleh banget nih, di Google Map aja tulis aja War Peace ya. War Peace Prasmanan, ada di Cibubur Cikeas. Worth it, nagih banget pastinya. Guys ya, sampai kuah-kuahnya nih. Wow, seger banget. Best banget. Jadi, worth it banget nih kalau kalian pes ini. Udah datang aja, War Peace ya. Dan cobain level 2, pas banget. Nah, itu aja ya gengs. Thank you banget. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan langsung dicobain seblak One Piece. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya nih, pelanggan nih, originalnya nih. Gimana rasanya, Mbak? Enak banget. Apa yang bikin enak? Kuahnya beda dari yang lain. Kalau yang lain, ya gitulah ya. Kalau ini enak, sedap. Oke. Kalau ini medok-medok gitu. Oke, siap. Sampai habis 2 gelas mau minumnya, loh. Duh. Kalau menurut Mbak, apa yang bikin enak? Sama, enak juga. Terus? Harganya juga worth it. Oke, okay, siap. Terus apa lagi, Mbak? Lagi, Ceh. Pokoknya enak lah. Anak. Nanti kita ajakin yang lain, ya. Asik, mantap. Teman-teman kita, ya. Tuh, guys, Hanes review banget, nih. Nih, diliatin aja nih, guys. Nih, tuh. Ini yang main para pencari Tuhan, tuh. Ayo kesini dong, cobain sebelaknya. Asik. Biar tahu nih, review dari Kak Iman gimana rasanya. Aduh, luar biasa banget, enak. Ini gak peres gue, beneran, asli guys.